Karena bantuan yang tak kunjung datang, puluhan warga Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kisaran, Sumatera Utara mendatangi kantor lurah untuk menanyakan perihal bantuan dana dari Kemensos senilai Rp600.000 yang hingga kini sama sekali tak pernah mereka dapatkan. Sampainya di depan kantor lurah, warga kemudian menuntut agar bisa bertemu lurah secara langsung. Para warga ini kecewa karena banyak di antara mereka yang hingga saat ini belum sama sekali mendapatkan bantuan dana. Sedangkan untuk program bantuan yang sama telah keluar di wilayah-wilayah kelurahan lainnya. Menurut Rima Melati, salah satu warga, mereka kecewa sebab tak ada penjelasan kepastian bantuan dari Kemensos tersebut. Kami ingin penjelasan dari Ibu Lurah Kedai Ledang bagaimana bantuan itu akan dikatakan bantuan yang akan datang. Dan di sini kami diperjelas dan kami punya perjanjian perwakil dari setiap lingkungan Kelurahan Kedai Ledang dari 1-6 nanti akan dibawa ke Dinas Sosial untuk mengajukan permohonan bantuan Sumbangan ini. Dan kami beri waktu kepada Ibu Lurah selama 1 minggu. Jika itu lewat dari 1 minggu, kami akan Sementara itu, Lurah Kedai Ledang akhirnya menjelaskan bahwa bantuan dari Kemensos yang diperuntukkan bagi 162 warga Kelurahan Kedai Ledang memang sama sekali belum diterima oleh pihak kelurahan. Awalnya katanya mereka ingin menanyakan bantuan COVID-19 yang dari pusat. Jadi saya jawab, untuk Kelurahan Kedai Ledang memang belum turun. Tapi mereka maksa, Pak, harus turun katanya. Jadi saya jelaskan, Pak Babin juga sudah menjelaskan. Cuma mereka hanya memojokkan lurah. Katanya lurah Brondo, lurah ini, ya itulah. Kami jelaskan sudah sedetail-detailnya. Ada berapa penerima di sini, Bu, yang sudah dilaporkan ke? Yang bakal menerima berapa? 162. Yang sudah menerima? Belum ada, Pak. Di sini memang belum turun. Belum ada yang menerima, ya? Itulah yang orang ini. Kenapa nggak dipikirkannya, kan? Baik dari Kemensos dan provinsi juga belum? Belum, Pak. Pak, ini dia, Pak. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.